Okey, kita mula dengan jenama Nana. Jenama Nana ada dua jenis, cara rumah ada dua jenis SSC, iaitu dari size standard dan size toddler. Okey, apa beza ni? Bila sebab kenapa ada dua size? Okey, size ni penting untuk kita pakai mengikut size anak kita. Macam kita baju ada size ni, kita tak boleh pakai baju anak baru 6 bulan kita bagi baju umur 2 tahun, tak selesa, tak cantik. Tapi kalau untuk baby carrier, bukanlah kita fikir pasal tak cantik kalau anak kecil pakai carrier besar, tak. Tapi tak selesa satu, dan tak selamat kalau kita bagi bayi baru 4 bulan kita bagi pakai carrier yang untuk saiz besar. Okey, saiz standard size ni adalah untuk jenama Nana, adalah untuk dari bayi 4 bulan sehingga ketinggian sekitar 80 cm. Okey, bila kita tak kata sampai umur 2 tahun, sampai umur 3 tahun, kenapa? Sebab ketinggian anak ini berbeza-beza. Ada anak yang jenis tak berapa tinggi, yang mak ayah pun comel. Jadi anak pun mungkin waktu umur 2 tahun tu baru 75 cm. Jadi mencecah 3 tahun baru dia 80 cm. Jadi mungkin anak ni boleh pakai baby carrier size standard sehingga umur dia 3 tahun. Bergantung. Tapi ada yang jenis tinggi, mak ayah pun jenis main basketball masa sekolah kan, tinggi. Jadi anak pun ikut tinggi. Mungkin waktu dia setahun 6 bulan dah 80 cm. Walaupun jarang lah nak berlaku satu tahun 6 bulan dah 80 cm, tapi mungkin ada. Jadi mungkin di ketinggian umur dia di ketinggian 80 cm ni, kita boleh beralihlah kepada kira size toddler pula. Okey, beza dia size standard ni, bila kita tengok size untuk SSC ni, ialah pada body panel. Body panel dia yang bahagian 4 segi secara umum tu, kita ukur lebar dan tinggi dia. Untuk dia adalah ukuran dia. Jadi untuk size standard dia akan lebih kecil daripada yang size toddler. Okey, kenapa? Apa pentingnya? Jadi bila kita pakai baby carrier untuk anak kita, kita perlu support sehingga seluruh peha anak kita sehingga pelipat lututnya. Jadi untuk bayi baru 4 bulan ni, kalau kita pakai size standard, dia akan cover seluruh peha dia. Bila anak ni makin besar, makin tinggi, mungkin bila dia dah sekitar 80 cm umur dekat 2 tahun tu, kita tengok dah tak sampai lah, tak penuh dah peha dia. Dah ada macam dekat 2 inci beza jarak terakhir carrier ke pelipat lutut dia. Jadi waktu tu kita belilah carrier size toddler pula. Size toddler ni kan lagi besar, lagi lebar dan lagi tinggi. Jadi dia boleh support sehingga seluruh peha anak kita, sehingga pelipat lutut. Jadi umur 2 tahun ke atas, sampai 3, 4, 5 tahun pun kita boleh carry kalau guna size toddler. Jadi secara umum, kalau Nana baby carrier, kita ada dua size. Satu size standard untuk bayi dari 4 bulan hingga sekitar 2 tahun lah, dah 80 cm lebih kurang. Okay, guys, bila dah besar atau kita dulu tak pakai carrier, anak dah umur 2 tahun baru nak pakai carrier lah, nak cubalah, nak pergi travel macam perlu, jadi kita teruslah beli size toddler untuk anak kita yang besar sekitar 85 cm dan ke atas sehingga berat maksimum dia 25 kg. Okey, itu dua jenis baby carrier untuk Nana, jenama Nana. Okey.